amatlah mudah kita boleh mengambil air. Contohnya macam ni, kita ambil air lopak saja. Kemudian kita masukkan baik rahim nasi goreng kampung ke dalam ni. Okay, saya dalam proses memasak nasi goreng kampung rahim. Mengambil masa 12 minit. Setelah 12 minit, sekarang ni bolehlah untuk dimakan. Hari ini Pak Udon nak masak kari ayam dengan kentang. 12 minit masak, siap, boleh makan. Ibrahim, best. Pada malam ini di Studio Udon, hari pertama, sebagai makanan tambahan selain daripada semua peserta mendapatkan pack kembara masing-masing, ada yang pack dengan chicken set. Hari ini juga kita akan masak untuk makan malam lauk tambahan, iaitu telur kurma yang menggunakan kuah kurma rahim. Sangat mudah digunakan, tidak perlu tumisan, hanya sepaket kuah rahim, sedikit air dan juga telur. Kita hanya perlu buka paket kuah kurma ini dan tuangkan dalam periuk, sedikit air. Dan kuah dia pekat dan kita biarkan dia sedikit menggelegak sebelum kita masukkan telur yang telah direbus. Hasilnya telur masak kurma yang menggunakan kuah kurma rahim. Amat mudah disediakan, tidak sampai 5 minit kita boleh menyediakannya. Hanya perlu tambah air dan juga telur rebus dan boleh dinikmati. Terima kasih. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Ini keenakan trek yang pacak ini ke Gunung Bahar, Peak Bahar. Okay, inilah trek perjalanan daripada camp Bahar tadi ke Gunung Bahar. So trek daripada starting memang agak pacak, pacak-pacak dan terus pacak. Nama pun gunung lah. Tu tak ada yang landai. Kita line up seramai 84 orang. So alhamdulillah semuanya buat decide keputusan untuk naik ke Gunung Bahar. Kita akan buat trunch Bahar Stong Ayam. So insyaAllah kita akan sampai ke puncak dan misi kita akan berjaya bersama Ibrahim the best, best, best. Hai, sekarang pukul berapa? 1:20. So kita orang dah sampai dekat Gunung Bahar. Sekarang ni tengah makan nasi goreng kampung Ibrahim tau. Memang sedap lah. Itu je lah, kau-kau lah. Tu yang lain-lain pun tengah makan juga. Okay, terima kasih. Bye. Sekarang kita dekat puncak Bahar. So, hari ni kita makan tengah hari. So, kita makan nasi goreng kampung Ibrahim. Senang dan mudah dibawa dan masak pun senang. Just letak air je, terus makan. So, Ibrahim, best.
Kita kat Gunung Ayam Peak. Kita sampai tadi pukul 3. I'm best, best, best. Go apa? 3. 3. Betul, 3. Okay. Best, 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 best. Dah sampai Gunung Storm. Puncak. Pukul berapa dia? Pukul 5:30 tadi. 5:30. Goodbye. Okey, sekarang kita dah sampai ke puncak Gunung Storm dan lepas ni kita akan terus balik ke camp. Oh ya, sekarang ni kita berada di Gunung Storm pada ketinggian 1422 meter. Iaitu gunung yang terakhir dalam ekspedisi berakhir pada kali ini. So, selepas ni kita akan turun ke bahagian campsite. Dan saya rasa nampak semua peserta-peserta ekspedisi berakhir kali ini amat-amat gembira sekali. Semuanya dapat naik, tak ada PY. PY pun kerana terpaksa je lah. Okay. Dan di depan kami adalah view yang sangat magnificent. So, awesome. So, thank you to Brian for our trip to Gunung Storm bahan ayam, which happened yesterday. Jadi dia di sana dengan kami. Yeah, we had so much fun. So, thank you, Brian. Kita berada di camp bahan Gunung Storm. Kita sarapan dengan Pak Ibrahim, bubur pulut hitam yang mudah, cepat dan sedap. Apa lagi? Ibrahim, best, best, best! Nasi ni sangat mudah dimasak, sangat mudah dihidang. Hanya 7 minit saja kita hendak dalam panas dan kita boleh makan. Ini sambal ikan bilis. Hanya mengambil masa 3 minit untuk masak. Cara dia cuma kita rendah dalam panas dan kita boleh terus makan. Ini kari ayam 7 minit. Hanya 7 minit kita dah boleh hidang, kita dah boleh makan. Jadi apa yang saya cakap ni, paket makanan berakhir ni memang mudah. Mudah dibawa berkemping, sangat best. Berakhir best, best, best. Everything went well, semua orang sampai ke puncak. So, kita orang just nak cakap, Ibrahim best! Thank you! Ibrahim best!